Hi guys, welcome back Nasi Kandang Runner. Okay, hari ni aku on the way nak ke jauh sikit UK Perdana. Kita nak tengok ada satu makanan yang tengah hype sekarang ni. Dia makanan ni asalnya daripada Penang, tapi dibuat oleh orang dekat KL ni. Ramai yang duk claim kata benda ni sedap original macam dekat Penang, yang tempat-tempat yang famous tu. So jom aku hari ni decide nak pergi sana, nak cuba tengok macam mana betul ke tidak apa yang orang cakap tu. Let's go. Jom kita tengok apa aku makan hari ni. Biasa eh. Okay, assalamualaikum guys. Okay, kita dah sampai sini. Sekarang ni aku berada dekat UK Perdana. Agak jauh perjalanan daripada tempat aku, dalam ambil masa dalam sejam macam tu. So bila korang masuk UK Perdana, korang naik atas, korang akan nampak restoran Mamak Hidayah Maju. Gerai ni dia berada di depan, bertentangan dekat Hidayah Maju tu. So okay, yang aku tak bagi tahu korang lagi apa yang aku datang sini nak makan apa ni. Okay, dekat sini dia viral satu jenis makanan, nama dia, kalau orang Penang dia panggil tokuan rendang. Okay, basically untuk orang KL ni, dia mungkin tak tahu apa tokuan rendang ni. Dekat KL orang akan ingat dia cucuk udang. Okay, so rupa dia memang sama dengan cucuk udang, tapi dekat Penang dia panggil tokuan rendang sebab dia tak banyak benda-benda yang modern-modern lah. Dia yang biasa. Asal kalau dekat Penang, benda ni dia cuma ada cucuk udang ni. Dengan nama dia tokuan rendang tu is because ni tokuan ni tahu, okey, tahu yang digoreng and dia punya kuah. Okey, so set kat sini ni dia ada dua. Satu set biasa ialah RM6 and yang ni aku order dia special. Special ni dia harga dia RM10. Aku boleh tunjuk korang apa yang ada kat sini. Okey, kat sini dia datang dengan kuah dia. Kuah ni is kuah ubi. Kuah ubi ni kalau kat sini orang tak panggil ubi lah, orang KL ni orang panggil kentang. Dimasak dengan ubi sampai hancur dan dia adalah ramuan dia supaya dia jadi kuah. Similar dengan mee rebus tapi cara masakan dia lain, but base ingredient lebih kurang sama. So dekat sini dia ada telur goreng, sorry, telur rebus yang dah digoreng. Okay, ini dia punya cucuk udang. You boleh tengok cucuk udang dia. Okay, so yang ni is dia punya main ingredient dia lah. Nama dia sempena ni, tokwa. Tokwa is tahu lah, tahu yang dia digoreng. And lastly dia, kalau yang menu special ni, dia ada dia bubur sikit fish cake and dia juga bubur ubi kentang yang digoreng. Aku datang keluar tadi dekat rumah tak makan lagi, memang sebab aku nak datang makan sini. So kita cubalah, kita testing, test power tengok apa rasa dia. Sementara tu aku, sebelum tu aku nak rasa kuah ubi dia dulu. Kuah ubi ni dia bubur sikit kacang yang dah digoreng hancur, kacang yang dah kisar tu. So kita rasa kuah ubi dia, tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, segitu dia aku datang kat sini. Pasal orang kata selaluannya banyak dekat KL ni semua nasi kandar Penang lah, apalah Penang tu, tapi bila sampai yang dekat sini, orang yang buat tu tak sampai pun rasa tu macam kat Penang. So the reason why aku nak datang try sini, nak tengok betul ke tak yang orang-orang yang dah makan kat sini duk bagi tahu ni memang sedap macam agak-agak dekat Charosta Penang punya originalnya tokoh rendang. So jadi kita test. Penangan pertama aku ambil dia punya cucuk udang ni. Kita test eh. Bismillahirrahmanirrahim. One more time. Aku ambil ubi dia, tokwa, dia rendam sikit.
kita bawa tengok. Okay guys, okay. Aku dekat sini sekarang dengan owner kedai ni. So, okay Mamu, boleh kenalkan diri dekat penonton kita ni? Okay, Assalamualaikum. Nama saya Azmi Aziz, tapi banyak orang panggil saya Mamu lah. Saya dulu kalau kata, kalau perasan dalam dulu saya berlakon dulu sebelum saya masuk Raja Lawak musim ke-6 tahun 2012. Di mana musim tu kami tempat ketiga lah. Saya Mamak Putih. Okay, alah ni Mamak Putih. Ha, dulu Mamak Cuit Chinese Loop. Dengan Syazli. Kerana anda, kami sampai ke gelanggang akhir Raja Lawak 6. Oleh itu, saksikan kami beraksi yang pasti akan membuat anda bergegar dengan tawa. Gelanggang akhir Raja Lawak 6 Jumaat ini 10 malam secara langsung. Bunyilah kami kumpulan Cuit C-U-I-T. Cerita utara insyaAllah 1000 Sam. Lepas itu Lani, kita nak ada KL and kita tak berharap sangat dengan berlakon show-show. Tapi show ada juga untuk jadi, ada juga orang company-company panggil untuk buat MC apa semua tu. Tapi dulu isi masa lapang. Betul. Bila boring-boring nak buat apa. So mana yang tu career yang bukan kata bukan periuk nasi daripada muda sampai ke tua lah. Lepas tu isi lapang mula-mula dengan kita buat menyaga nasi dalca Mamu Tanjung dulu. Okey tau. Yang tu nasi dalca tu yang kami buat masuk dalam kami punya buffet nasi kanak rana tahun lepas. So setiap hari ada kita ambil tu, pasal orang yang mana pandai makan nasi dalca KL ni dia kenal dah nasi dalca, nasi dalca Mamu Tanjung tu. Ya. Macam mana perjalanan sejak pada start meniaga dekat KL, meniaga makanan ni? Okey, agak payah sikit lah. Benda makan tu setengah orang kata benda makan paling senang. Sebenarnya benda makan ni jatuh risiko yang tinggi juga. Betul. Pasal apa? Lani tambah-tambah lepas PKP ni. Okey. Ataupun masa PKP dulu, lepas-lepas PKP lah orang dulu juga. Kebanyakan orang dah kena buang kerja. Tak ada kerja. Mana income tu dah tak macam sebelum tu lah. So, mereka banyak jadi peniaga. Walaupun mereka tak pandai masak pun, mereka meniaga juga. Okey. So, maksudnya kata saingan tu banyak sangat. Saingan tu banyak sangat lah. Tau kuah rendang ni, orang KL tak berapa nak familiar sangat benda tokoh rendang tu. Bila kita sebut tokoh rendang, orang nanti apa dia tu kan? Pening. So, boleh tak kita explain dekat penonton kita macam mana? Apa dia sebenarnya tokoh rendang ni? Okey, jadi sebenarnya tokoh rendang ni tak ada benda pun. Dia cucuk udang. Okey, cucuk udang tu, cucuk tu tepung yang kita bubur toge apa semua. Cumanya dibeza di sini, di KL ni, dia cucuk, dia goreng macam cucuk yang bubur tepung sekali goreng sekali tu. Dekat sini dia buka ada, okey. Tapi dia bubur kuah tu lain kan? Dia ni pakai kuah sos. Sos, okey. Kuah sos. Macam bela-bela Kedah Perlis, dia makan dengan kuah kacang. Okey. Macam kuah sate tu lah. Dia macam kuah sate tu. Cuma beza di Penang ni, kita pakai tokoh rendang ni, cucuk udang ni, kita pakai kuah ubi. Pada yang tertanya-tanya apa dia tokoh rendang tu, tak cerita tokoh rendang tadi ya. Tokoh rendang tak cerita lagi. Orang tanya, orang semain ni, Mamu, rendang yang mana tu? Rendang ni sebenarnya istilah. Depa nak main saya rendang ayam. Depa saya rendang ayam, rendang tu apa semua benda tu tak ada. Okey, okey. Istilah orang tua-tua dulu, rendang ni adalah goreng. Goreng, okey. Tokoh ni adalah tauhu. Tak, benda ni orang kata betul-betul kalau nak kata orang Penang saja duk orang Penang sebut tokoh rendang ni kan. Tapi kalau kata Cina Penang, depa sebut eci. 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 Eci ni maksudnya cucuk udang. Cucuk udang. Cucuk udang. Okay. So di Penang memang viral benda ni, memang beratur. Okey, setahu kita tokoh rendang ni kat KL ni tak ada, betul tak? Tak ada. Kan? Tak ada. Orang tak jual. So yang ada satu-satunya UK Perdana saja. Yang ni saja. Okey. Baru ni saya cerita ada tukar semua mai daripada Damansara. Okay. Dia mai, dia dapat tahu daripada siapa tu. Dia kata ada orang punya tokoh rendang, dia mai dia makan puas. Puas hati. Dia makan puas hati.
dia makan 2 set special RM20. Dia bagi saya 100, dia kata balance simpan. Dia kata kalau tidak, dia kata saya nak kena balik Penang pergi cari benda ni. Betul. Duit tol minyak lagi banyak orang ni. Betul, betul. Dia kata mamu ni rezeki hang. Kadang-kadang kita ni pasal tekak kita nak asal makan benda yang kita selalu makan pada kecil tu, kita terpaksa spend banyak untuk nak pergi jalan sana. Kebetulan pula dia kata sebenarnya hujung minggu tu memang wife dia ajak dia balik nak pergi makan tepung rendang dengan ais tingkap. Tetapi dia kata hang dah jimatkan duit aku nak pergi ais tingkap ni kita boleh buat dia. Tukang rendang siapa nak buat? Betul, betul. So hang dah menyelamatkan aku. Okey. Bila nak berapa? 80. Ambil hang balai. Okey meh. Aku dah makan kenyang habis kat sini. Aku pun nak balik because aku nak balik Johor ni. So kata-kata terakhir untuk kita punya penonton macam mana? Kata-kata terakhir macam nak mati lah rasa kata-kata terakhir. Okey, kata-kata terakhir kita senang saja. Okey, benda ni tokong undang ataupun cucuk udang ni memang tak ada lagi di KL, Lembah Kelang, Kuala Lumpur, Selangor memang tak ada lagi ataupun tak wujud, tak wujud. Jadi kita nak ajak semua yang mana tengok video ni, jangan lupa ada masa terluang mai singgah daripada Isnin hingga Sabtu kita menjaga. Kecuali Ahad, Ahad tutup. Sabtu pun kalau kata apa pun kena tengok dalam call dulu. Nanti aku akan letakkan contact number dekat dalam description kat bawah ni. Ya. Okey. Pasal apa? Kita takut kadang kita ada emergency kan masa tutup Sabtu dan juga Ahad. Okey, tapi hari lain insya-Allah lah, Isnin Jumaat tu insya-Allah. Jangan takut. Family day hari Sabtu boleh mai. Apa pun WhatsApp dululah sebelum mai. Takut mai jauh-jauh fras lagi. Okey, kan? Betul. Wajib mai, wajib try. Korang-korang sekali kena try baru kena try. You all baru faham apa dia tu tokoh rendang. Baru boleh katalah tengok kena tekak ke sebab makanan ni is very dia very subjective. Subjective ya. Tekak orang kadang-kadang ada yang sedap, ada yang tak. Ya. Okey, so okey, thank you everyone yang mana dah tengok ni, mamu kita sembang ni. Macam dia kata datang sekali, yang mana berdekatan datang sekali, cuba sekali at least. Cuba dulu. And then baru tahu. At least baru boleh cakap. Okey, okey. Selagi tak cuba, jangan cakap apa. Betul. Mai, jangan tak mai. Okey. Okey, aku dah habis makan dah ni, alhamdulillah. So, aku punya conclusion, aku just nak bagi tahu korang, tokoh rendang dia yang diura-urakan macam tokoh rendang Charosta Penang. Bagi aku, aku bagi thumbs up lah. So, rasa dia seakan-akan tak ada banyak beza dengan yang original dekat Penang tu. Masal mamu ni pun dia memang orang Penang dan dia masak ni daripada arwah mak dia punya resipi. So, memang keluarga dia dulu dengar kata memang ada meniaga makan-makanan Penang. Jadi, menu dia ikut serupa juga. Best. Korang kena datang cuba. Okay, thank you everyone yang mana dah tengok video ni daripada semula sampai habis. Terima kasih banyak. Macam biasa, yang mana belum subscribe, boleh subscribe channel aku Nasi Kanak Rana untuk dapatkan lebih banyak video-video makan menarik yang aku bawa bagi korang tengok. Tak lupa juga pada yang mana minat makan makanan, especially makanan daripada Penang, boleh ke laman website kami nasikandaonline.com untuk tengok apa makanan yang aku bawa daripada luar KL ke KL. Thank you everyone. Bye-bye.